Hari ini kita bakal beli Pets Legend dan farming di dunia lain. Well, dunia lainnya gak serem sih, malah enak. Ngomong-ngomong, kalian udah subscribe belum? Kalau belum, tolong dong pertimbangkan untuk subscribe. Subscribe itu gratis kok. Like video ini juga ya. Like-nya. Terima kasih dan semoga kalian suka videonya. Hai kawan, bertemu lagi dengan Kubikin Krim. Balik lagi di Roblox Pet Simulator X. Terakhir kali kita berhasil membuka portal ke dunia lain. Kemarin cuma bisa ke dua dunia ya. Sekarang update-annya bisa ke empat dunia. Well, tapi sebelum ke dunia lain kita perlu bodyguard gak sih? Jadi di exclusive shop ini ada penawaran yang sangat menggiurkan. Pets ini super banget woy. Kekuatannya juga 1,5 juta. What? Harganya juga sadis. Tapi tahu gak kawan yang paling bikin ku ngiler itu enchantment-nya. Pertama royalty. Gila, itu efeknya plus 100% semua woy. What? Terus juga ada magnet. Kita gak usah capek-capek kerja ngumpulin koin lagi. Dia udah kumpulin koinnya buat kita. Semakin pengangguran aku. You know what? Kita borong aja guys. Langsung aja kita gas. Let's go. Kita beli. Boom. Oke, ini ke-record kan? Ke-record kan? Nangis aku beli ini, ntar gak ke-record. Menangis aku. Nah, ini nih kawan. Stormwolf. Gila woy. Ini epic banget. Ya, sekarang kita coba suruh dia buka brankas. Let's go. Yoi, buka, buka. What? Cepet banget cuy. Yalah, kekuatannya 1,5M. Terlalu crazy. Wah, kalau begini mah aku gak ada minder-mindernya ke dunia lain guys. Pasti makhluk dunia lain aja udah iri sama kita punya pet sekeren itu. Well, ngeliat hoverboard aja mereka udah kena mental guys. Gak usah lihat pets kita. Kita udah saat full style guys. You know what kawan, mungkin ini saatnya kita memenuhi geng kita ya kawan ya. Kita bisa pakai 15 tapi kita cuma punya 9 pets. Jadi kita langsung buka aja kali ya. Ayo, udah dapet gajah. Ayo buka lagi guys. Terus-terusan, dapet froggy. Wait, katak mulu woy. Sumpah sekali kat Quebec. Dapet ya katak terus guys. Apa janjian aku induk katak? You know what, kita coba ke Ancient Island aja yuk. Let's go. Oh, 85.000 koi. Mau ke dunia lain aja kita dipalakin kawan. Gila, sampai ada yang malakin 23,5 juta. Dapat duitnya itu gimana? Farming time guys. Ayo nyimeng brankas, let's go. Oke, sekarang duit kita udah sanggup buat ke dunia selanjutnya. Langsung aja kali ye, berangkat. Kita udah buka portal ya. Mungkin di sini kita bisa dapetin koin yang lebih super kah? Oh ala iya coy, bahkan ada petinya kawan di sini. Ayo. Dengan kekuatan pet legendary kita pasti bisa. Gila, satu kampung kita bawa ya kawannya. Cuma buat nyemengin peti batu. Untung bukan peti mati. Gila, tebel banget darahnya sampai 162 juta. Tapi tenang coy, kita udah punya si Luna, hewan legendary kita. Kita bisa dapetin duit yang banyak. Panen. Gila, ini kita bisa ke dunia lain dengan mudah sih ini kawan sebenarnya. Cuman dari penghasilan peti ini doang. Ini epic bet. Yoi, duitnya banyak bet guys. Let's go. Yuk lagi. Kita selalu pergi untuk ronde kedua ya kawan ya. Gila, ini namanya penjajahan peti ya kawan ya. Di sini kita doang. Me and the boys. Ngambil seluruh kekayaan yang ada di sini. Diam-diam pemilik pet. Ketika bergerak, kita menjajah dunia. Dunia lain gak ada papanya ketika kita bergerak guys. Mereka tidak berkutik. Dan lihat kawan, cepat betul itu kawan turunnya. Kita lengserkan peti ini, kita lengserkan. Semoga aja gak ada penunggunya kawan di candi batu ini. Soalnya kan bangunan ini kayak bangunan kuno gitu loh. Takutnya ada penunggunya. Atau mungkin penunggunya lagi giveaway koin. Waduh, triple boost koin kita udah habis. Tenang, kita masih punya ya kawan ya. Oh iya, kita juga punya super lucky ya. Tadi aku buka, telur lupa pakai coy. You know what? Ayo dah, kita beli telur lagi ya kawan ya. Eh, pertama panen dulu ini kekayaanku ya kawan ya. Dari peti ini. Gila, 2 juta. Oke, aku anggap peti ini adalah tempat penitipan pets ya guys ya. Jadi sambil mereka bermain di sini, kita bakal teleport dulu. Dan kita bakal beli telur yang ada di sana. Nah, sebelum beli telurnya, kita aktifin dulu ya kawan ya. Super lucky kita. Supaya hoki dikit. Oh, ngomong-ngomong kita bisa langsung beli yang epic cuy. Yang ini. Boy.
Mahal sih kawan, tapi ya siapa tahu dapat yang bagus ya. Yo. Kayaknya basic itu. Iya, yang paling jelek. Nah, katanya super lucky, tapi kok kayak enggak ada bedanya, kawan? Yaelah, purple cobra lagi, purple cobra lagi. Well, minimal sekarang semua hewan kita kepake, kawan. Yang purple cobra aja yang paling jeleknya aja lumayan, coy, 69.000. Ini epic. Kita udah bisa ke dunia selanjutnya belum sih? Bisa dong. You know what? Kita buka aja dulu portalnya ya. Yeah. Tapi sebelum itu kita mesti jemput dulu hewan-hewan kita di sini. Hey anak-anakku, udah puas belum mainnya anak-anakku? Ya ini ada teman baru nih. Akrab-akrab ya kalian ya buat mengumpulkan uang untukku. You know what guys? Beberapa pets ini bakal ku jadiin pensiun. Kayak si dia si Oren Gecko ini. Kekuatannya nggak sebanding sama teman-temannya. Takut dibully kawan. Jadi mending kita bikin dia pensiun aja ya. Yo, oke. Duitnya langsung banyak lagi. Wah, nah. Tidak, kita nyangkut dalam peti dong. Karena kita terlalu serakah kawan. Kita dipenjara dalam peti batu ini. What? What? Untung aku punya teleporter. Haha, kamu tidak bisa menguciku di sana. You know what? Kita coba cek yuk portal kedua. Apakah ada tempat bermain di sini? Apakah kita bisa meninggalkan pets kita di sini? Gak ada tempat penitipan anak ya guys. Tapi banyak peti sih di sini sih. Peti di sini lumayan-lumayan sih kawan ya. Pertanyaannya duitnya sama banyaknya gak sama peti yang besar tadi? Kita naik rank dong ke legend guys. Kita udah bukan sembarangan, bahkan rank kita warna merah. Ketika rank udah berwarna merah, itu artinya kita bukan orang sembarangan lagi. Kita udah elite global. Oh iya lupa, Orange Gecko, kamu udah pensiun. Kami gak perlu kamu lagi Orange Gecko. Dengan uang yang sudah kita kumpulkan selama ini kawan, kita bisa mencari pengganti Orange Gecko. Oke, ini telur terbarunya 2,12 juta. Gila, langsung kismin aku kawan. Tapi apakah dapat yang bagus? Golden Panda. Yaelah yang paling biasa dong. Why? Well yang paling biasanya aja super coy. Sebentar kawan, aku punya ide untuk memaksimalkan kekuatan kita coy. Pertama kita bakal ke tempat VIP. Ambil permata. Terus kita bakal bikin patch kita jadi rainbow ya. Ayo coy, kita pertama helmet dulu. Cuman 47% kemungkinannya. Please berhasil please. Yes. Berhasil kah? Ini sungguh menyedihkan guys. You know what, kita satu-satuin lah ya kawannya pets kita yang di bawah 15.000. Kita langsung satuin aja, dapat apa? Ini kah dapet ini kah? Jelek. Oke kawan, berarti pelajaran ya kawannya. Kalau pengen dapet pets bagus, jangan disatuin, jangan make rainbow. Well, kecuali kemungkinan berhasil make rainbownya di atas 50%. Kalau pengen dapat hewan bagus, kita buka telur aja, udah paling aman. Yaudah kerja. Ya aku penasaran kawan, portal selanjutnya itu berapa duit ya? 3 juta. Oke jujur aja itu memungkinkan ya. Ya walaupun kita emang mesti panen dulu sih uang dari peti ini kawan. Let's go. Ngomong-ngomong aku baru tahu kan, kalau diklik tahan kita bisa langsung ngirim semua pets kita buat nyerang itu. Dari kemarin aku cuma klik satu-satu. Pegel nih telunjuk. Oke kawan, kita udah bisa ke dunia selanjutnya. Kita langsung ke dunia selanjutnya aja ya. Buka Candy Island. Berangkat. Di sini gak ada peti lagi apa? Well, tapi dari sini mungkin dapat duitnya lebih banyak kawan, koin-koinannya. I don't know. Kalau gak lebih banyak terus buat apa coy? Kita pindah dunia, kayak sama aja. Ada yang peti nih kawan. Serbo, sergap, kita habiskan. Di momen ini kita pindah dari dunia satu ke dunia lain cuman buat malakin duit ya kawan ya di dunia tersebut. Kawan, kurasa sampai sini dulu kita main Pet Simulator X ya. Masih ada satu dunia lagi yang belum kita kunjungin. Kalau misalnya like-nya lebih dari 35.000 dan kalian pada komen pengen lanjut, aku bakal coba lanjutin Pet Simulator ini. Kita bakal coba buka pet yang lebih gigi kawan, kayak yang ini. Wow. So, terima kasih sudah menonton. Aku Bikin Krim, thank you watching. See you next time. Goodbye.